Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudaraku semuanya, berjumpa kembali di YouTube channel Si Mas Media. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Apa kabar teman-teman dan saudaraku semuanya? Semoga kita semua sampai pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kewarasan, rezeki halal thayyiban yang lancar selalu, manfaat serta barokah. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, Si Mas Media hari ini akan mereview mobil second ya, stok unit baru, yaitu mobil second dari Chevrolet Trailblazer tahun 2018 ya, Trailblazer LTZ. Untuk ini mesin diesel ya teman-teman, buat pecinta diesel bisa simak videonya sampai selesai, dengan transmisi automatic juga ya mobil yang satu ini. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like ya, bisa memberikan saran, komentar atau kritikan, dan juga subscribe. Kita langsung saja eksteriornya terlebih dahulu. Untuk kondisi eksteriornya, kita bisa lihat dari depannya itu bagian lampu utama di sini nggak ada yang pecah, rapi. Bempernya juga sangat mulus. Lampu utama ataupun fog lamp semuanya utuh ya. Sudut bagian kiri mobil di sini masih yang oke banget ya teman-teman, terawat dengan sangat baik. Lalu untuk list chrome dari Chevrolet ini modelnya besar ya teman-teman, dan tidak ada yang patah, benar-benar rapih ya, gak ada yang lecet atau baret bekas kena. Oke, sudut kanan pun juga oke ya, semua berfungsi. Lalu untuk bodi samping sebelah kanan mobilnya, sini masih yang mulus banget ya teman-teman, asli kaleng orisinil. Dan juga untuk bannya di sini modelnya besar besar ya modelnya, dan sini bodi dari bannya di sini nggak ada yang kempes, masih yang mantep ya. Ban dari Bridgestone tentunya oke banget, velgnya juga rapih semua, kondisi bagian dalamnya di sini juga bersih ya. Oke, di sini juga di bagian sampingnya ada emblem Trailblazer ya teman-teman. Mobil SUV yang satu ini mantep banget, nggak kalah juga dari Pajero ya. Oke, untuk bagian kaca spion di sini utuh ya teman-teman, nggak ada yang patah ataupun pecah. Untuk lampu sennya, kondisi cek listrikan berfungsi. Terdapat first step ya teman-teman, karena mobil SUV yang satu ini modelnya tinggi, jadi untuk first step di sini untuk membantu naik ya. Dan di bagian kabin belakang, lampu belakangnya nggak ada yang pecah, masih yang mulus banget. Sudut belakang sebelah kanan nggak ada yang kena baret ya. Ini emblem dari LTZ, seger, masih yang oke, terawat. Sekarang kita langsung saja untuk lihat bodi bagian belakangnya. Oke, ini ya, aku buka pintunya di sini masih yang normal ya teman-teman, nggak yang layu. Dan bagian kerangka pintu belakangnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang patah, masih yang mulus. Lalu untuk di bagian bagasinya di sini, kerangka bagasi belakang masih yang mulus juga. Untuk penyangganya di sini karet, nggak ada yang sobek ya, rapih banget. Bagasi belakang juga cukup luas ya, karpet masih yang bersih, rapi. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, sekarang kita lanjutkan untuk review kondisi interiornya. Untuk kondisi bagian interiornya di sini, mulai dari dashboard, kondisinya masih oke banget ya, masih yang orisinal dari Chevrolet. Dan untuk looknya di sini model interiornya besar ya, mengikuti bodinya. Lalu di bagian kerangka laci di sini nggak ada yang patah, masih mulus banget semuanya. Laci bagian dalam juga di sini masih sangat luas, luas dan lebar. Kaki kaki di sini juga cukup luas ya, bagian kabin pertama full karpet, karpetnya kondisi bersih. Lalu di bagian electric window-nya berfungsi dengan sangat baik. Handle-nya juga berfungsi ya teman-teman. Oke, untuk di bagian atas langit naik sini terdapat ini ya, otomatis kalau kita nyalakan, kita buka kacanya di sini udah nyala lampunya. Lalu di bagian head unit-nya
Di sini looknya terlihat luas, besar, dan lebar ya. Dari model sisi kiri dan kanannya, AC-nya sini sedapat chrome. Dan untuk layarnya di sini sudah sistem LCD jauh lebih canggih, sudah dilengkapi dengan ini ya, apa namanya, radionya ya, terus juga untuk USB juga bisa ya. Beberapa tombol-tombol atau fitur-fitur di sini sudah lebih otomatis. Lalu untuk di bagian transmisinya di sini sudah automatic, dan di sini seperti wood panel ya teman-teman bahannya, tapi ini bukan wood panel, jadi kelihatan lebih mewah. Kemudian di bagian tengah terdapat dua cup holder. Untuk rem tangannya di sini masih yang mantep ya. Di bagian tengah terdapat laci, bisa sekaligus untuk armrest. Di bagian setiran mobil sudah dilengkapi dengan pelindung atau sarung setir, dan juga beberapa fitur-fitur atau tombol-tombol terkoneksi dengan head unit, jadi bisa lebih memudahkan untuk mengatur volume atau mengatur channel-channel yang ada di head unitnya. Untuk sistem pengamanan airbag sudah disediakan ya dari Chevrolet. Joknya di sini besar modelnya, terus juga empuk. Jetanya juga super rapi, nggak ada yang sobek. Orisinil dari Chevrolet ya, nggak ganti ya. Asli bawaan dari Chevrolet. Kita lanjutkan kabin kedua. Untuk kabin keduanya di sini ya luas banget ya teman-teman. Joknya juga bersih, rapi. Di bagian head unit tengah juga pengaturan AC di sini ya. Sudah double blower. Kita bisa atur di bagian tengahnya sini. Dan untuk kelistrikan juga kondisi oke. Langit-langit juga di sini cukup bersih, luas, rapi. Tidak kotor ya teman-teman tentunya. Dan untuk sistem pengamanan seat belt semua ready. Kabin ketiga pun juga sama ya teman-teman. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, kita lanjutkan untuk review kondisi mesin dari mobil Chevrolet Trailblazer-nya. Untuk mesin yang satu ini yang menggunakan mesin diesel teman-teman, dengan kapasitas mesin 2500 cc. Dan suara mesinnya masih terdengar mulus, normal. Kemudian di bagian kerangka mesin juga di sini masih yang halus banget ya, masih yang lempeng-lempeng, nggak ada kerusakan, nggak ada yang pecah ataupun bekas kena. Bodi masih halus banget. Sudah di bagian apronya juga sudah mulus banget, rapi, terawat dengan sangat baik. Begitupun juga oli dan aki terawat dengan super baik ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian untuk review pada hari ini dari mobil second Chevrolet Trailblazer ya, 2500cc dengan transmisi automatic tahun 2018 berwarna hitam metalik. Buat teman-teman dan saudaraku, jika berminat bisa langsung aja cek unitnya ke lokasi. Teman-teman bisa lihat di Google Maps atau bisa langsung kontak kami di WhatsApp ya. Sebelum saya tutup videonya, saya ingin menginformasikan bahwa alhamdulillah saat ini Simas Media menyediakan jasa layanan keberangkatan umroh dan haji yang bekerja sama dengan pihak BKIW Tour, yang insya Allah akan diadakan keberangkatan pada bulan depan pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Jika teman-teman dan saudaraku berminat yang untuk mengikuti kegiatan umroh bulan depan, bisa langsung kontak kami. Semoga video ini bisa menjadi manfaat tabarokah buat teman-teman yang sedang mencari mobil second SUV dengan mesin diesel. Bisa langsung kontak kami atau lihat di daftar ferry stock terbaru Simas Media. Cukup sekian dari saya. Apabila saya banyak salah dan bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.